cantik, dan berbakat. Itulah Pevita Pierce. Wanita yang pada tanggal 6 Oktober nanti genap berusia 22 tahun itu merasa beruntung memiliki keluarga yang mendukungnya secara penuh dalam urusan karirnya. Secara terang-terangan, Pevita bahkan tak bisa membayangkan tentang menjalani pekerjaannya tanpa ada dukungan dari keluarga. Keluarga, yang paling support keluarga, dan mereka alhamdulillah keluarga aku, mereka mensupport pokoknya selama Pevita melakukan apa yang membuat Pevita senang, dan juga Pevita melakukan apa yang memfulfill hati gitu ya. Jalanin aja, tetapi pokoknya semua sih itu kalau tanpa dukungan keluarga mungkin aku gak akan sekuat ini menghadapi dunia entertainment yang penuh hiruk pikuk ini. Pemeran Hayati dalam film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk itu kerap diingatkan oleh keluarga untuk selalu menjaga kesehatannya. Lantaran saking sibuknya, Pevita terkadang suka lupa memperhatikan kesehatannya sendiri. Ya kadang mereka mengingatkan kayak jangan terlalu, karena aku orangnya kreatif dan aku kalau punya ide tuh langsung plek bikin something. Kayak mereka kadang ngingetin, don't too hard on yourself gitu, jangan terlalu kamu juga butuh ngebalance dengan istirahat, nanti badannya capek ini. Tapi kayak kadang mikir, aduh baru mau tidur kayak punya ide kreatif gini, sayang gitu kalau nggak ditulis. Tapi di sisi lain ya kadang suka lupa makan, lupa apa, jadi itu sih di balance. Jadi makanya aku balance dengan olahraga supaya nggak kecapean.